Halo, kembali lagi bersama saya di channel Apa Adventure. Di video kali ini, saya mengunjungi salah satu kelenteng tertua di Bogor, yaitu Kelenteng atau Biochen Itian Kyun. Kelenteng ini terletak di Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Karena masih suasana Imlek, aroma hio atau dupa semerbak dan lilin merah besar kokoh menyambut kedatangan umat beribadah. Sesuai nama kelentengnya, tuan rumah dari kelenteng ini adalah Dewa Chen Itian Kyun, yang adalah Dewa Rezeki atau Dewa Han Tan Kong atau Chao Kong Ming, yang adalah pemimpin Wulu Chai Sen atau Lima Dewa Rezeki. Memang tidak ada catatan tertulis perihal kapan berdirinya bio ini, tapi dari info dan cerita pendahulu secara turun-temurun, usia bio berkisar 400 tahunan. Dapat dilihat di sini bahwa selain altar utama Kongco Chen Itian Kyun, ada juga altar dewa-dewi lainnya. Di belakang bio juga didirikan altar Tridharma yang akan saya tunjukkan pada akhir video. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Di situasi seperti ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman dimanapun kita berada. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di setiap altar dewa-dewi sudah diberikan tanda sebagai batas untuk menjaga jarak. Yang cukup luas dan di tengah pemukiman warga, artinya toleransi beragama di tempat ini sangat terjaga. Sekian untuk video Ava Adventure kali ini. Jangan lupa untuk beri like dan subscribe ke channel Ava Adventure dan nantikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.